sinyal keras Ridwan Kamil jadi cawapres. Setelah menyelesaikan purna bakti sebagai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengadakan perpisahan dengan para pegawai Provinsi Jawa Barat. Kemudian, Ridwan Kamil beserta keluarga berkemas dan meninggalkan rumah dinas Gubernur Jawa Barat. Dalam berkemas tersebut, Ridwan Kamil tampak sedih saat mengemasi kamar anak laki-lakinya yang telah tiada. Ridwan Kamil kembali ke habitatnya Partai Golkar dan bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto serta pejabat Partai Golkar lainnya. Sinyal keras Ridwan Kamil akan diminta oleh PDIP Megawati untuk mendampingi Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Perhitungan Megawati adalah Ganjar Pranowo menguasai Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur, sedangkan Ridwan Kamil menguasai Jawa Barat. Jika Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil berduet sebagai capres dan cawapres, besar kemungkinan dapat meraih suara di Pulau Jawa. Sedangkan PDIP yang berada di luar Jawa kemungkinan dapat mendulang suara yang signifikan. Sinyal keras juga Ridwan Kamil dilirik oleh Prabowo Subianto untuk menjadi cawapresnya. Apalagi Partai Golkar mendukung Prabowo Subianto dan Ridwan Kamil termasuk petinggi Partai Golkar. Tarik menarik Ridwan Kamil, apakah akan menjadi cawapres Ganjar Pranowo atau Ridwan Kamil akan menjadi cawapres Prabowo Subianto? Kita tunggu angin politik selanjutnya. Erik muda, Gibran muda, banyak yang muda. Kalian ada yang daftar? Oke. Terima kasih. Ritual kami.